royak kepada mung ni adalah semolek-molek, selembut-lembut perkataan. Wahai Amirul Mukminin, dia tanya, ya Amirul Mukminin, anta akramu ala Allah au Dawud alaihi salatu wassalam? Hei Amirul Mukminin, iaitu siapa? Al-Walid bin Abdul Malik. Mung lebih mulia ke Nabi Daud lebih mulia? Ha, tu, ni nak ayat katanya seorang-orang alim. Dia tak ada jawab betul-betul tak, tapi dia bui soalan supaya khalifah jawab sendiri. Mung lebih mulia ke Nabi Daud lebih mulia? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. Ayat 27 sampai 29 surah Sad. Belum pada nak masuk di dalam ayat-ayat ni, sedikit sebagai tamuhe ayat belum pada ni yang Allah Ta'ala firman, ya Dawud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard. Hei Dawud, panggil Nabi Dawud, sesungguhnya kami jadikan engkau ataupun latihkan engkau sebagai khalifah di muka bumi. Nah, ini adalah satu perintah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada Nabi Dawud, royak kepada dia. Selain daripada dia menjadi seorang rasul, jadi nabi, maka dia sebagai pemimpin. Nah, khalifah-khalifah ni maknanya pemimpin, ketua, orang yang jala urusan Allah di atas muka bumi dan urusan dunia, cara hidup. Dalam tafsir Ibn Kathir, ia katanya inilah sebagai wasiat daripada Allah Azza wa Jal kepada pemimpin-pemimpin supaya berhukum di antara manusia akan kebenaran. Maknanya ambil perintah Allah, perintah Nabi. Kalau kita kecek mudah-mudah semua ajaran Nabi tiap-tiap orang ini duduk di dalam ayat ini dah. Suruh Nabi tiap-tiap orang dan semua pemimpin-pemimpin atas muka dunia, jalalah hukum Allah di atas muka bumi. Nah, dengan apa? Dengan ajaran Allah yang diturunkan darinya. Lepas tu, jangan sama sekali geleweng. Jangan hanhe dari ajaran Allah, dari hukum Allah, syariat Allah. Sebab apa? Sebab mereka itu akan sesat daripada jalan Allah. Ha, ada satu cerita pandok sini, riwayat daripada Ibnu Abi Hatim, daripada Ibrahim Abi Zur'ah. Dia baca Qur'an ataupun baca kitab, baca Qur'an lah. Lepas tu bila baca siap tu, Al-Walid bin Abdul Malik, pada zaman tu, zaman pemerintah Bani Umayyah, tanya kepada dia, ayuhasabul khalifah? Al-Walid bin Abdul Malik ni, dia sebagai khalifah. Dia tanya Ibrahim Abu Zur'ah, khalifah ni kena hisab tak? Maknanya, orang yang jadi pemimpin akan ditanya, tuk sopsuan di akhirat ke tak? Sebab mung ni duk baca kitab
Aku tengok katanya. Munduk baca, 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 baca. Aku pun nak tanya. Baca, baca ayat ni. Ya Dawud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard. Bila khalifah tanya seorang alim, orang alim pun tanya khalifah. Baca dak Quran. Ha, tengok. Baca dak Quran. Faham ke dak Quran ni? Saya terjemuh lalu dah. Ibrahim Abu Zur'ah ayat katanya, wahai Amirul Mukminin, aku nak sebut kepadamu dan gapo aku nak sebut. Jadi semolek-molek sebut teh yang aku akan royak kepadamu ni adalah semolek-molek, selembut-lembut perkataan. Wahai Amirul Mukminin, dia tanya, ya Amirul Mukminin, anta akramu ala Allahi au Dawud alaihi salatu wassalam. Hei Amirul Mukminin, iaitu siapa? Al-Walid bin Abdul Malik. Mung lebih mulia ke Nabi Daud lebih mulia? Ni nak ayat katanya seorang-orang alim. Dia tak ada jawab betul-betul tak, tapi dia bui soalan supaya khalifah jawab sendiri. Mung lebih mulia ke Nabi Daud lebih mulia? Cirak nah. Kita pun akan jawab. Katanya Nabi Daud lebih mulia daripada khalifah. Khalifah di sini artinya khalifah. Bukan khalifah pak orang tu tak. Al-Walid bin Abdul Malik. Sesungguhnya. Ini jawapan daripada Ibrahim Abu Zur'ah. Sesungguhnya Allah Ta'ala himpunkan, beri kepada Nabi Daud kenabian dan kekhalifahan. Tamnaing khalifah. Tamnaing punam. Raja pada zaman itu. Kemudian Allah janjikannya di dalam ayat. Dalam ayat ni. Surah Sad. Ya Dawud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard. Sapa akhir ayat. Hei Daud, aku jadikan, kami jadikan engkau ni sebagai khalifah di atas muka bumi. Maka hendaklah kamu, engkau menjalani hukum Allah dengan benar seperti mana yang ada pada kitab pada zaman dulu. Iaitunya Nabi Daud, dia terima kitab Az-Zabur. Jalan molek hukum. Gapo hak pasal kena jalan hukum, jalan. Dengan sehabis-habisnya. Inilah yang adanya cerita panok Allah Ta'ala, itu apa ni? Ibnu Kathir royak di dalam tafsir dia. Nak jadi masuk. Cerita yang berlaku pada zaman itu, boleh kita dengar sampai hari ini. Katanya, orang yang jadi pemimpin, tiap-tiap orang, amanah besar duduk di atas bahu dia. Kalau dia tak jalan hukum Allah, maka dia akan ditanya, tanya akan ditanya. Sikit lagi di akhirat. Ini sebab tu panjang saya kecek kemarin dia hubungnya dengan pemimpin. Orang-orang yang jadi ketua, orang duduk di dalam tamneng. Nah, bukan tamneng tu sebagai satu kiat, satu kemuliaan dak, tapi satu bebene dia panggil. Satu taklif yang orang tu apabila dia terima jawatan, terima tamneng, tak kira tamneng kecil, tamneng besar, maka dia kena jalan tugas tanggungjawab. Kalau dia tak boleh jalan ataupun dia malah weh, tak kuasa nak jalan. Hukum syariah, peraturan, undang-undang, maka dia kena la'o. Kena tubik, kena keluar, letak jawatan dia panggil. Tak boleh duduk dalam tamneng. Sebab apa? Sebab dia picarana diri dia tak kuasa dia nak jalan tugas tanggungjawab. La'ok tu dia panggil tang'ok bagi orang yang tak kuasa. Satu cerita pandok di zaman Nabi, seorang sahabat namanya Abu Dharr. Abu Dharr Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Dia duk tengok, duk perhati Nabi tentang orang tu, tentang orang ni, jadi go tu, jadi go ni. Dia pun berasa nak juga. Dia pergi rayak ke Nabi. Nabi,
Bapa Nabi tak tentang saya. Saya duduk nak benar ni tamneng. Nabi royak kepada dia. Dua tiga patah. Innaka la da'if. Wa innaha la amanah. Ha, tu. Nabi royak katanya, mung ni adalah orang lemah. Hei Abu Zar. Aku tahulah. Sebab Nabi, dia latih orang, dia tentang orang tu, dia tahu katanya siapa lebih berhak dan siapa lebih utama. Jadi penglima perang, jadi gotu, jadi goni. Abu Dhar ia orang lemah. Nabi pun royak, hijau ni adalah satu amanah. Dan apabila mung sapa di akhirat sikit lagi, kalau sekiranya mung dilatih tapi mung tak hijau tugas tanggungjawab mung, khizyun wa nadama. Kamu akan kecewa dan kamu akan rasa sesal. Ni peristiwa pandok-pandok yang Nabi pesan kepada Abu Dhar. Kita pada hari ni pun lagu itulah juga. Siapa yang boleh hijau, boleh jalan, boleh buat, boleh laksana. Okey. Bukan katanya tamneng tu, tamneng tu tak boleh terima. Kena terima sebab jawab teh. Kena jalanlah hukum, kena jalanlah tugas dia. Tapi kalau sekiranya orang hok you naik tamneng, tapi tidak patibat nanti kong ton. Ini adalah salah mana-mana ni. Tuhan marah dan peraturan dalam Islam pun tidak cakap pun yang jing. Orang yang pasang nak duit, nak duit gaji tapi tak sih kerja. Nah, itu salah sah. Kalau tak sih salah, lagu mana? Kena bicara dengan tua yang, kena cijeng kepada orang ramai katanya, kita tak roh nak kerja ni. Tak roh nak jalan tugas ni. Maka nak lah tu baik. Hagi tu lebih baik daripada duduk di dalam tamneng. Lepas tu tak kerja. Lebih-lebih lagi hak lebih teruknya. Duk menipu, duk khianat, duk corruption. Tua tak ada kerja mana tugas tanggungjawab. Lepas tu kan kerongkan tu kerongkan ni menipu. Makai, 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 makai. Lepas makai tu makai benda yang haram. Ingat molek tu. Saya tak ada cocong. Dalam hati saya ni, saat-saat lah ni tak ada niat katanya saya sebut orang tu orang ni. Tak. Rakyat. Lillahi ta'ala katanya, orang dia makan duit tengah. Makan duit rakyat. Maka orang tu, dia akan ditanya sikit lagi di akhirat. Siapakah dia kena sarapap depan rakyat dia. Akhirat lari tak lepas. Walaupun atas dunia, siapa pandai menipu, siapa pandai susu, maka orang tu lucu. Lepahlah. Lepah ke apa? Lepah dari kacamata manusia. Manusia nak pergi capit medan. Tapi apabila di sisi Allah Ta'ala, cerak tiap-tiap orang lari tak lepas. Walaupun skop sama, juta, 10 juta, beribu juta sekalipun, orang tu lari tak lepas. Dia akan diseksa di dalam api ni aku. Wajib. Wajib dan wajib. Kena seksa di dalam api ni aku. Kalau sekiranya dia makan, dia ambil, dia duduk puapan kiokong dengan benda-benda haram. Sebab tu Allah Ta'ala rakyat di dalam Quran. Wa ma kana li nabiyyin ayyaghul. Wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yawmal qiyamah. Tidak sepatutnya seorang Nabi nak pergi menipu. Tuhan royak ni. Bukan nak pergi royak katanya Nabi tu ada geleweng, ada menipu, ada kata tak. Tapi nak yin-yan. Tukun ti yu naik tamneng Nabi tu tak mungkin sama sekali dia nak pergi menipu, nak pergi kelong, nak pergi khianat. Tuhan pun royak. Siapa-siapa yang menipu, yang corruption, yang geleweng, ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Pada hari kiamat sekali lagi, dia akan pikul benda yang dia duk menipu atas muka dunia. Sebagai dosa besar duduk atas belakang dia. Orang yang pakat nampak belakang. Katanya, oh orang jenis pesening lah orang duk menipu atas dunia. Orang duk kelong atas dunia. Orang tak jalan tugas dia atas muka dunia. Duit nak. Tapi hijau tak saya buat.
Lepas tu pandah pula. Pandah ke apa? Pandah aku tak molek tu. Mikir hari-hari aku nak menipu ke penama. Kerongkan mana tu? Aku nak boleh ambil persen. Hitah hari-hari. Tengok duduk atas meja dia. Lepas tu somruruam kit. Dengan leka dia, dengan orang bawah dia, dengan dia tu, dengan dia ni. Duit masuk dalam poket dia tu, masuk dalam poket dia ni. Masuk dalam poket dia banyak. Ini jalan belakang ni. Sebab tu, saya kecek dua hari dah ayat ni. Walaupun baca saat ni ayat lain dah. Tapi sebagai hurai, nak jadi sangkum kita, lebih molek, lebih baik. Dan leklum orang-orang Islam kita semua, tiap-tiap tamneng. Janganlah menipu, jangan kelong. Bahkan jalanlah tugas dengan secara baik, bersih, perungsai, samat, samat. Apa? Peksa boleh. Orang boleh. Boleh mari peksa. Gapo hak kita buat, banci go tu, banci go ni, perungsai, saat. Orang boleh turut sob. Lepas tu, hijau kita sendiri pun jangan siapa kita duk menipu. Walaupun duit skop pun tak boleh. Orang yang tanya duit skop, orang tak kecek dah lah ni ustaz. Orang kecek duit juta. Tak apalah. Saya ambil nuai lek hisut. Kalau jisip ha setang, hasib setang. Orang tak kecek dah sambil lah ni. Dia tak ada dah. Skop hok paling kecil sekali. Jangan juga kita ambil. Jangan juga kita menipu dan geleweng. Itulah. Ni di kalangan orang-orang kafe ni hidup benar corruption menipu. Apa tu? Seluruh dunia, bukan negeri mana-mana dak, seluruh dunia. Dunia maju, dunia tak maju, negeri mana pun menipu belaka, kelong, khianat belaka, gedah belaka dah. Rebeh habis dah. Hukum-hukum Allah Taala pecah habis. Tak ada kira negeri mana-mana. Apa tu jadi biasa dah, tamadar dah zaman ni. Itulah Nabi royak katanya akhir-akhir zaman dunia kita zaman lah ni. Orang ni tak peduli dah. La yubali amin haramin am halalin. Atau kama kala Rasulullah. Nabi ayat katanya orang tu dia tak peduli dah. Can mai ke? Hara ke halal ikut. Asalkan dia boleh ambil, boleh makan, dia ambil. Ini ayat katanya teruknya keadaan. Pas dunia kalau cuba kita gambar tak? Tiap-tiap negeri kalau tak ada korupsian ni saya ambil buah orang-orang ceramah dia katanya kalau tak ada korupsian dunia akan lebih maju pada ni pensip-sip tahu kalau tak ada korupsian tak ada menipu tak ada khianat tak ada kelong tapi tak ada Allah ganggu makan belakang masuk dalam poket dia tu masuk dalam poket dia ni duduk dalam tamneng kau lama kau pandai menipu. Sebab itulah dunia dia ajar kita lah ni supaya cerdik kok tak molek. Marilah kita guna cerdik kita hak tu hewi kepada kita ni u jadi kena. Satu doa saya akhiri pada hari ni. Doa yang Nabi ngajar kepada kita, Allahumma alhimni rushdi wa a'idhni min syarri nafsi. Wahai Allah, ilhamkanlah kepada aku kecerdikan aku. Maknanya wahai Allah, berikanlah benda-benda hak molek kepada aku, hak memberi cerdik bijak kepada aku, jadilah kau lebih bijak lagi, kau lebih pandai lagi. Tapi dalam masa yang sama, bukan kita duk nak cerdik saja dak. Nabi royak lagi, wa a'idhni min syarri nafsi, dan lindungilah aku daripada kejahatan diri aku. Dia kita tak minta tepih. Tepih dengan Allah Ta'ala dalam hal ni. Daripada Allah Ta'ala. Orang ni galaknya cerdik-cerdik. Tapi guna cerdik tak pandai. Hak tu dah jadi gelewing. Menipu masa. Menipu duit. Menipu kerongkan. Kecek bohong. Pelawak kau tu, pelawak kau ni. Ha, tu dah istilah orang katanya. Jadi beluk. Beluk-beluk ni. Payah higap. Nah, pegang payah dia licin cik. Ya helah, helah go tu helah go ni. Sebab apa? Tak siwi orang capit dia. Maka janganlah sama sekali kita menipu. Kita kelong duk dalam tamneng, tak ada kira tamneng lek, tamneng yai. Kalulah ambil kecek, ambil hok ning pakak kecek radap chat, radap lok.
saya berasa katanya pen hua kho pen neuha ti orang kecek seluruh dunia ha corruption. Ambil daripada benda kecil-kecil yang Allah Taala royak di dalam Quran, dia akan menjadi benda yang sangat besar di atas muka dunia kalau sekiranya kita betul-betul nak bicek, nak kecek. Lepas tu kita orang Islam jangan sama sekali duk gi kiau kong puapan dengan benda-benda haram sama sekali. Nah. Tak terjemuh juga ayat yang ke 27 sampai 29. Insya-Allah kita esok lusa pula. Kalau tak ada uzur gapo kan? Ubung kada ubung. Tak ada letak katanya kena duk baca surah berapa hari nak boleh habis. Saya pun tak ada letak juga katanya kalau misal katanya saya mati hari ni pun cerak. Ada kena ada tu orang sambung siapa sel. Nah, kita tak ada letak katanya nak habis bila Quran ni. Hak pentingnya pakat ngajilah. Hari-hari jadi klom klun hidup kita, lihat dengan lom haicai hidup kita dengan Quran. Mati pun Quran dan nak pergi duduk dalam syurga pun dengan Quran. Insya-Allah. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.